tes-tes. Ada banyak sekali channel di YouTube yang membahas hal ini. Bagaimana cara membuat apa itu namanya, lampu LED RGB keren dari lem tembak. Lalu bagaimana cara membuatnya? Halo semua, saya Alvila di channel saya Alvila Official yang membahas dan mengulas tentang konten gado-gado dan membahas berbagai topik terkait cara, tips, dan sekaligus trik. Oke, langsung saja di serial kali ini saya akan berbagi hal tentang cara membuat lampu LED RGB keren dari lem tembak. Dan berikut ini adalah bahan-bahan yang perlu kalian butuhkan. Yang pertama adalah sebuah lem tembak yang sudah saya rangkai seperti ini, dan wadah ya teman-teman, ada wadahnya. Dan kemudian kalian butuhkan adalah sebuah baterai ABC 9 volt atau 9 volt ABC kotak 9 volt. Kemudian yang perlu kalian butuhkan selanjutnya adalah bahan saklar kecil juga bisa. Kemudian selanjutnya ada sebuah kabel kecil atau besar juga nggak apa-apa. Pokoknya sebuah kabel kecil. Dan selanjutnya lampu RGB berserta remote-nya ya teman-teman. Kemarin saya beli dengan harga di atas 20.000. Kalau di marketplace ada yang seharga 18.000. Kalau di offline itu ada yang jual 24, ada yang jual di atas 20-an lah. Dan ini adalah remote-nya. Terdapat sebuah tombol banyak banget. Di sini ada warna merah, ada strobo, ada flash, ada smooth, ada fade dan lain sebagainya. Ada tombol untuk negatif off dan on-nya juga. Kemudian selanjutnya kita akan merakit. Yang pertama-tama kita akan merakit bagian dari saya lupa teman-teman, ada satu bahan lagi yang saya lupa, yakni adalah sebuah soket untuk menghubungkan dari baterai menuju ke rangkaian lampunya nanti. Kemarin saya beli dengan harga 2.500 di offline toko langganan saya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mulai merakitnya. Simak terus ya teman-teman, jangan lupa subscribe. Yang pertama yang pertama-tama kita akan merakit bagian lampu yang lampu RGB tadi. Kalian masukkan di bagian tutupnya, kalian buat lubang persegi, kemudian kalian masukkan. Kalau kalian bisa lem ya lem juga nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya kita akan solder bagian lampu menuju kabel, dan ini saya sudah solder ya teman-teman, jangan sampai kebalik. Ini lampu LED jadi nggak boleh kebalik antara positif dan negatifnya ya teman. Kemudian kita akan rangkai ke bagian rangkaian selanjutnya, yakni bagian dari saklar kalau nggak salah. Saklar dulu. Kalian pasangkan dulu saklarnya, kemudian kalian pasangkan selongsong di bagian dari rangkaian kabel menuju rangkaian lampunya ya, agar lebih merekat di bagian posisi negatif. Kemudian kalian solder. Setelah kalian solder, kalian masukkan selongsongnya, kemudian kalian bakar. Kemudian kalian bakar agar lebih merekat, agar lebih rapi juga. Kemudian kalian setelah ini pasangkan antara saklarnya dan bagian dari rangkaian lampu dan rangkaian baterai. Setelah ini kita akan mencoba apakah bisa hidup. Kita akan lihat ternyata apa yang terjadi teman-teman. Kita rapikan dulu dan kita akan coba untuk tombolnya.
kita rapikan dulu. Kita hidupkan tombol on off nya apakah bisa menyala? Dan ternyata bisa menyala ya teman-teman. Ini di posisi smooth kalau nggak salah. Ini di posisi lighting saya belum saya matikan ya teman-teman. Kita akan coba dulu matikan. Jebret. Nah, ini adalah apa itu hasil dari karya tadi ya teman-teman. Dan di sini kalian bisa milih warna hijau, green, blue dan lain sebagainya. Kalian juga bisa memilih antara tombol white, blue atau white, iya white putih. Kalian juga bisa mengecilkan antara memadangkan atau mengurangi lampu cahaya. Maksudnya gini, kalian bisa menerangkan dan mengurangi cahaya. Menerangkan dan mengurangi cahayanya menggunakan tombol yang bagian atas. Kalian juga bisa merubah-rubah menjadi smooth, strobo, white dan lain sebagainya. Dan kemudian kita akan selanjutnya kita akan coba untuk di posisi di ruangan gelap ya teman-teman, di ruangan tamu. Apakah hasilnya akan keren? Mari kita akan coba. Srut. Dan ini hasilnya ketika kita taruh di bagian ruang tamu, di bagian TV, kita akan hidupkan. Kita jarak jauh ternyata bisa menyala ya teman-teman. Kalian juga bisa mengurangi atau menambah dari cahaya tersebut menggunakan tombol yang ada di remote. Dan ini untuk mengurangi. Kemudian kita akan menyalakannya, menerangkan. Memindah dari smooth atau strobo juga bisa. Saya akan akhiri untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka dengan videoku kali ini. Jangan lupa subscribe ke Avila dan like ke Avila Official untuk menonton serial yang menarik lainnya. Semoga Anda suka dengan serial Avila Official ini tentang cara membuat membuat lampu LED RGB keren dari lem tembak. Sampaikan tips Anda pribadi tentang cara membuat lampu LED RGB keren dari lem tembak melalui kolom komentar ya teman-teman. Saya dengan senang hati akan membaca saran Anda agar kita bisa saling belajar. Jangan lupa subscribe ke Avila Official untuk menonton serial menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa nantikan video berikutnya. Setelah ini saya akan upload video mengenai ide kreatif cara membuat lampu LED RGB obor canggih menggunakan baterai PC. Terima kasih. Sampai jumpa.